CODM ini gak ada recoil ya lo. Gak ada recoil anjir. Kenapa bisa begitu? Kalau anda mau disebut laki bukan main Warzone, anda ikut TNI sana, daftar polisi, tentara. Ini kan ada daun gugur bro. Mana tuh yang bilang kemarin daun gugur FF? Gak guna bapak kau. Oke, langsung mulai kita sharing kita channel dan video kali ini kita bakal main game sambil ngobrol-ngobrol santuy ya kan. Biar enggak panas lah. Kali ini gua bakal main CODM, review map ya seperti biasa. Seminggu sekali kita main CODM dengan tujuan supaya game ini menjadi lebih rame di Indonesia ya kan. Walaupun sudah dipegang publisher kita yang mulia Garena, sudah memegang Free Fire game nomor 1 di dunia. CODM masih kurang diminati di Indonesia ya, karena sedikit sekali player CODM ini. Kalau gua di tempat-tempat gua ada yang main FF, main PUBG Mobile, New State juga sepi ya. Sisanya udah tuh CODM susah kalian cari player CODM tuh. Yaudah, kita semoga aja dengan gua main ini kalian lebih berminat untuk main ini game. Jadi kalian nggak perlu nunggu yang COD Warzone ya kan, dengan grafik gelap pembunuhan. Kalau COD Mobile ini lebih ke grafik santai dan colorful ya kan, karena yang megang Garin. Ya udah, nggak usah berlama-lama ya. Dan tadi gua searching di CODM update di Google, katanya itu ada map baru namanya Apocalypse. Cuma di sini nggak ada, kayaknya itu server luar dah. Di Indonesia belum gitu ya kan. Yang gua lihat di multiplayer ini mapnya udah hampir semuanya yang udah pernah gua coba gitu ya kan. Dan yang belum tuh ada 4 nih cuy ya. Ada Oasis, Nocturn Temple, Monastery, sama ini Russian Nocturn. Dan gua searching yang paling baru 4 bulan lalu yang Monastery. Monastery apa Nocturn Temple ya? Gua lupa. Kayaknya Nocturn Temple deh. Udah kita ke Nocturn Temple ya. Dari lihat-lihat ini kayaknya salju, maghrib-maghrib gitu ya kan, sepi, mungkin orang lagi sholat maghrib. Enggak lah. Ini di Cina, ini tempat-tempat Cina kayaknya. Kita mainin aja ya CODM. Ini dia. Rata kanan seperti biasa, bro ya. Wow, salju, bro. Wow, salju turun dari langit. Terus ini tempat-tempat Cina apa Jepang apa Korea, mirip-mirip Cina Jepang Korea nih ya. Ya udah kita review dulu, ini ada lampu. Ih, keren ya. Ini kayak tempat-tempat biasanya kalau ada orang jalan-jalan ke Jepang, tur-tur ke Jepang pasti harus ke tempat-tempat kayak gini. Kayaknya kurang abdul dah kalau belum datang ke tempat-tempat kayak begini ya. Oke, jadi kita sambil lihat nih saljunya turun, efeknya kalau boleh. Ini ada lampu ya, naik. Oke, kita sama ngobrol-ngobrol santuy ya kan. Ngomongin grafik ya, gua udah mainin Call of Duty Warzone yang versi PC rata kanan lagi, tapi tetap aja gua lebih pilih grafik-grafik kayak begini ya kan, yang colorful, cerah gitu. Grafiknya tuh oke. Bukan masalah jeleknya, tapi selera gua itu enggak yang gelap-gelap begitu anjir. Mapnya tuh asli kayak kalian kalau nonton Perang Dunia atau film-film perang yang real kayak gitu, main Warzone cocok sih. Tapi sayangnya gue ini pecinta game-game grafik colorful gitu bro. Di Warzone kayaknya nggak ada yang kayak gini-gini kan keren kayak begini gitu. Kalau gue sih lebih yang kayak gini-gini sih. Ini ada bis, terus ini ada kayak apa ini namanya? Aduh, ini Cina banget cuy. Cina apa ya? Cina mungkin. Sering ini dipasang-pasang di tempat-tempat Cina. Keren ya. Oke. Gak ada pintu ya, aman ya, gak dipermasalahin. Ada pintu bro. Pintunya kaku ya, kayak FF. Kita bisa naik tangga sini, ini rumah. Boleh. Oke. Apa nih bacanya ya, orang Cina. Yang orang Cina tahu nih, 24 jam buka. Tapi ini toko, ini kayaknya lebih ke toko ya. Chinatown, kalau di Singapura tuh ada namanya Chinatown ya. Jadi tuh tempat khusus-khusus budaya-budaya Cina. Ini kayak di FF cuy ya, mirip banget ya. Ini kayaknya, ini gedung-gedung tinggi lah. Ini di tengah kota, tapi ini Chinatown. Boleh lah ya. Mati anjir sama bot. Gelap banget tapi ya. Sayangnya malam cuy, kalau siang nih keren sih. Tuh kan, itu gedung-gedung tinggi kan. Ini Chinatown ini. Lagi turun salju malam-malam. Ini tempat budaya Cina. Di sana ada gedung-gedung besar. Dan kita ada lihat tower yang kayak di FF juga aja ya. Bukan plagiat, karena memang tower budaya Cina kan begini memang bro. Cina apa Jepang gak tau lah ya. Kalian pasti tahu Cina sih kayaknya nih. Dan gue mau kasih tahu juga kalian, mungkin ini bulan-bulan terakhir gue aktif ini YouTube ya. Karena kalau bulan depan, gue udah kayak sibuk banget dah. Bikin konten kayaknya mungkin seminggu berapa kali aja. Mungkin gak tahu ya bisa apa enggak. Gak bisa tiap hari lagi kayak sekarang bro. Ya ada kesibukan lah ya. Bukan kena mental gara-gara kalah roasting, buka. Tapi karena memang lagi ada kesibukan duniawi.
oh sampai 50 yang dari akhir November gua ngerosting New State. Awal mula gua ngerosting, wih keren anjir, ih keren cuk, mengkilat gitu ya. Yang komen-komen dari dulu udah 6 bulan kalian menemani gua, yang selalu komen, thank you loh. Walaupun kalian sering menghina, sering ngata-ngatain saya, tapi tidak apa-apa, santuy aja gua ya. Gua gak baperan anjir, gua ini orang santai coy. Mau dikatain apa ya bodo amat ya, yang penting kita enjoy. Wih, CODM ini gak ada recoil ya lo. Gak ada recoil anjir, kenapa bisa begitu? Nih ini bukan recoil nih anjir. Saya menemukan CODM tidak ada recoil di sini. Dan seingat gue dulu waktu gue main pakai pisau kayaknya lebih sakit dah. Nih ya coba ya. Oh itu granat cok. Gak ada pisau ya? Ini apa nih? Skill. Mati juga. Oh mati juga. Wah menang. Oke, karena tadi gameplaynya bentar banget, gue bakal coba lagi map satunya lagi lah ya. Oasis atau Monastir? Monastir ini biara ya kan? Ya udah biara lah ya, kita tes. Kayaknya lebih mantep biarnya. Langsung kita main. Wush. Wow. Review dulu lah ya. Waduh, ada suara burung-burung kayak di... Cuka dengar itu. Ini ada pintu. Gue gak bisa hancur ya. Wih keren anjir. Malah kayak ini ya, rumah orang kaya ya. Biara ini bro. Wih, efek mataharinya keren bro. Wow. Apa sih? So asik. Ini ada bunga-bunga, hiasan. Gak bisa kesini kita. Boleh. Wih keren anjir. Cakep cuy. Mantep lah. Kita jalan-jalan ya. Kita review tempat. Waduh ada lukisan luki. Wih lukisannya keren bro. Ini apa nih? Oh ya kan kita di laut kan. Makanya ada suara burung-burung tuh bro. Apa sih? Oke ini rumahnya keren sih. Bangunan-bangunannya ya. Kayak tema musim panas gitu bro. Ini apa nih? Patung. Wow. Tangannya hilang cuk. Ngeri juga ya. Ini grafik-grafik ini gue suka nih. COD nih. CODM. Bukan COD ya. Karena COD Warzone gak begini grafiknya bro. Dark. Sampai ada yang komen kemarin tuh ya. Kan di video tuh gue bilang tuh, gue gak suka grafik-grafik Warzone gitu kan, dark gitu. Terus malah ada yang bilang, wah gak laki, laki itu grafik gamenya begini, harus kayak Warzone. Wah harus gelap gitu sih. Jadi kalau yang kayak gini-gini katanya gak laki. Tolong pada yang komen begitu. Ini kenapa keroyokan? Laki enggaknya seorang lelaki bukan dilihat dari game apa yang dia mainkan. Tolong, bocil. Memangnya kalau main Valorant, Fortnite, FF, CODM, Cyber Hunter yang grafiknya colorful gitu dibilangnya game bocil, kanak-kanakan katanya. Wah. Kalau Anda mau disebut laki bukan main Warzone, Anda ikut TNI sana, daftar polisi, tentara, itu baru laki. Nembak beneran. Kalau main game laki dari mana orang main game laki anjir. Ini kok kayak Yunani gitu ya, tipe-tipenya. Oke, ini ada jalan tembusnya. Woi! Sniper eliminated. Oke, ini ada bar, bisa pecah? Enggak bisa ya. Wow. Mantap. Cium. Ada drone tuh bro, otomatis itu auto aim. Keren cuy, efek mat, kena cuy, efek mataharinya tuh lihat itu. Ini kalau gue kesini ketutupan mataharinya, gini, cuing, lihat mantap, cakep ya. Ya kan kayak Yunani gitu bro. Ini ada maksudnya ini bro. Kenapa dia di tangannya diikat gitu bro? Wah ini ada meaningnya nih. Kenapa dia dijadikan patung bersejarah gitu kan? Ini juga diikat nih cewek. Oh, cowok sama-sama. Kita pakai drone lagi ya. Swing. Kena. Ini ada jalan. Ini lonceng. Sini kayak pedesaan banget cuy. Cakep cuy. Cakep anjir. Tolong dong CODM bikin full mapnya gitu ya kan. Semua map multiplayer digabungin gitu. Jadi dari berbagai wilayah, daerah, ras, ya kan beda-beda gitu kan. Ini kan ada daun gugur bro. Mana tuh yang bilang kemarin daun gugur FF nggak guna bapak kau. Apa sih kok masih nge-review ini lho. Mati gua mau lihat daun rumput jatuh. Gua mau lihat daun pohon berjatuhan bro. Di mana tadi tuh? Satu lagi janganlah. Ya udah menang. Ya udah.
Mantap grafiknya, ini gue suka cuy. Yang ini gue suka ya. Oke, jadi kepada kalian yang bilang cupu, culun, anak yang main game dengan grafik colorful, ya gak apa-apa, terserah kalian. Tapi yang jelas enggaknya seorang lelaki itu tidak didasari dari main game, tapi dari kelakuannya. Kalau anda kerjanya main game, walaupun game anda game horror, Warzone, Battlefield, PUBG Newton, tapi kalau anda kerjanya di rumah aja main game, fisik anda lemah. Yaudah, terus nonton video ini, mudah-mudahan kalian terhibur. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Nanti kalau ada map baru kasih tau ke gue ya, karena gue pecinta map multiplayer CODM, karena mapnya keren-keren. Gue cuma berharap di CODM nih semua map multiplayer digabungin jadi satu map besar, tuh keren banget ya. Dari berbagai negara itu nanti ada tempat-tempatnya. Nanti ada Cina, ada Jepang, terus ada India, ada Indonesia. Ya Indonesia, map Indonesia gue tunggu banget ya. Yaudah, terus nonton video ini, mudah-mudahan kalian terhibur. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.